Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman yang menggunakan Windows 10 dan Windows 10-nya minta diinstal mungkin bermasalah dan mungkin kepengen ganti harddisk dan harddisk baru dan harus install. Ya, intinya kepengen install ulang Windows 10-nya dan laptop cuman punya satu. Nah, hari ini saya kepingin bikin Windows 10 di laptop saya yang install, yang ingin install ulang kembali ya, minta install ulang kembali. Saya buatkan ini dua track ya. Jadi file Windows 10 itu kan membutuhkan Rufus untuk bikin portable ya, portable Windows, tapi laptop nggak bisa digunakan atau nggak bisa buat portable-nya Windows 10. Sedangkan Rufus, aplikasi Rufus itu hanya untuk di laptop saja. Di handphone pun nggak bisa kepake buat bikin portable Windows 10. Jadi otomatis kita siapkan dua file, yaitu Ubuntu ya, Ubuntu sama Windows 10-nya sendiri ya. Nah, sekarang yang pertama saya bakalan menggunakan handphone untuk bikin portable Ubuntu dulu. Setelah bikin portable Ubuntu, saya akan buat portable Windows 10 di laptop dengan softwarenya Ubuntu ya, setelah terinstall Ubuntunya di laptop saya. Nah, pertama-tama kita harus download yang namanya etc Droid ya, ini seperti ini. Filenya sudah tersimpan di handphone saya ya. Ada Windows 10 dan Ubuntu juga, di Google banyak kok, bisa download sendiri ya, tinggal pilih versinya Ubuntu seperti apa. Sedangkan di Rufus, di Play Store untuk handphone bikin portable Windows 10 itu kagak bisa, nggak bisa masuk booting ya. Saya sudah mencobanya dan saya memakai trik ini untuk bikin portable Ubuntu dulu baru ke Windows gitu intinya. Oke, langsung aja ini langsung kita ke download etc Droid, terus langsung kita tekan yang atas. Nah, ini sudah saya siapkan Ubuntunya, sudah kebaca ya di handphone saya. Terus flash disknya saya tancapkan, lalu kita bakal klik. Nah, flash disk saya sudah terbaca, itu di atas sandi disk ya. Itu kita klik, terus kita oke. Nah, ini sudah terbaca semua dari softwarenya Ubuntu, dari flash disk juga. Langsung kita tekan ini untuk nge-flash ya, untuk nge-flash dia memformat semua isi flash disk. Oke, biarkan saja, ini akan ada notifikasi di atas ya. Ini dia notifikasinya. Oke, ini sedang berjalan 3%, 4% dan 5%. Kita tunggu aja nanti selesainya bikin portable
pakai handphone Ubuntu ya. Oke, nanti setelah itu kita bakalan install portable-nya ke laptop ya. Oke, videonya saya bakalan potong sampai nanti selesai pembuatan portable Ubuntu-nya. Oke kawan, ini sebentar lagi selesai pembuatan portable di handphone untuk Ubuntu yang nantinya kita bakalan pakai untuk install di laptop, dan kita ubah kembali lagi menjadi Windows 10 laptop kita. Nah, ini sudah selesai. Ini ada notifikasinya sukses ya di atas ini. Kita bisa hapus. Ya, nah di sini filenya nggak filenya PlayStation nggak kebaca. Jadi biarkan saja, kita bisa tinggal cabut. Terus habis kita cabut, kita langsung mulai prakteknya install Ubuntu di handphone. Nah, kebetulan saya semuanya harddisknya ini mau ganti harddisk baru gitu loh. Ya, jadi butuh portable untuk masuk ke bootingan ya. Dan saya akhirnya pakai Ubuntu dulu gitu. Oke. Terima kasih, saya bakalan nanti lanjut video ke penginstalannya dan sampai ke Windows 10-nya ya. Oke, terima kasih yang udah nonton tutorial ini.